lumayan bagus, bagus sekali, indah. Cuman kekurangannya banyak sampahnya. Deski Priani, atlet layar putra asal Provinsi Banten yang turun di nomor RX1 Marathon Putra, mengatakan arena lomba layar di Pantai Hamadi sangat bagus, tetapi masih banyak sekali sampah, sehingga perlu menjadi perhatian masyarakat sekitar dan pemerintah daerah Kota Jayapura. Wah, lumayan bagus, bagus sekali, indah. Cuman kekurangannya banyak sampahnya. Iya, sampah itu menghambat board kita, menghambat laju board kita. Dan tantangannya cuma di situ, di sampah. Kalau untuknya overall udah bagus, Laut Papua sudah bagus. Cuman ya mohon kepada pemerintah atau warga setempat lah, jangan membuang sampah ke laut. Cabang olahraga layar kini telah memasuki race terakhir untuk kategori putri yang akan bertanding pada tanggal 10 hingga 12 Oktober di Pantai Hamadi Kota Jayapura dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021.